Dasar maling. Sekarang kau tidak akan bisa lolos lagi dari hukum. Seret dia naik. Dan gantung seperti mata-mata Madangkara yang lain. Tidak bisa dibuat main-main itu anak. Kebetulan saja saya lagi apes. Apes apa? Dasar kamu goblok. Lanjutan dari episode sebelumnya yang mana Brahma Kumbara berangkat dari warung Paman Wasrang ke rumah Tumenggung Hadiaksa untuk mengambil harta karun milik Aragani dulu dan untuk membeli senjata untuk perang merebut tanah Madangkara dari tangan orang Kuntala. Namun sayang Brahma Kumbara terciduk, beruntung Brahma masih bisa mengalahkannya dan meninggalkan tempat tersebut. Maling. Sekarang kau tidak akan bisa lolos lagi dari hukum. Seret dia naik. Dan gantung seperti mata-mata Madangkara yang lain. Tidak bisa dibuat main-main itu anak. Kebetulan saja saya lagi apes. Apes apa? Dasar kamu goblok. Lain kali saya akan balas. Paman Wasra. Setelah berhasil mengambil harta karun tersebut, kini Brahma Kumbara pun kembali ke Paman Wasrang. Namun tiba-tiba ternyata Paman Wasrang dibuat babak belur oleh Jayaraga. Ternyata setelah berangkatnya Brahma untuk mengambil harta karun, ternyata ada orang yang mengintai. Sebab itu Paman Wasrang dihajar oleh Jayaraga untuk mengakui apa rencana Madangkara karena disiksa Paman. Wasrang pun terpaksa dan membocorkan rahasia kalau Brahma Kumbara mau mengambil harta karun di rumah Tumenggung Hadiaksa. Sebab itu tadi Raden Angkawijaya tahu kalau Brahma Kumbara tadi di tempat tersebut. Di sini akhirnya para pendekar Madangkara sedang rapat, dan di sini harta karun tersebut mau buat beli senjata di Pajajaran. Namun ternyata di Pajajaran sendiri masih ada perang. Sebab itu Aragani menyuruh Brahma Kumbara dan Kamasuta untuk membantu Pajajaran.
Sedangkan Lasmini yang jatuh cinta ingin bersama Brahma Kumbara namun ayahnya tidak menyetujuinya. Di sini Lasmini pun ingin kabur karena tidak bisa mendapatkan Brahma Kumbara. Di sini Lasmini memfitnah Brahma Kumbara dan bilang kalau Brahma Kumbara pernah berjanji menikahinya, namun setelah bertemu Anggun anak Hadiaksa membuat Brahma Kumbara mengingkari janji dan menjauh dengannya. Lasmana yang mendengarkan cerita adiknya itu, Lasmana mengira Brahma Kumbara telah mempermainkan perasaan adiknya, sebab itu Lasmana pun menuntut balas kepada Brahma Kumbara. Semua tidak ada yang bisa mengerti perasaan saya. Bukan cuma ayah. Kakang Lasmana juga. Nanti dulu. Kakang bisa mengerti. Kakang tahu. Kamu ingin selalu dekat dengan Brahma. Tapi buat apa? Kakang perhatikan, Brahma tidak menaruh hati sama kamu. Itu kan sekarang, dulu dia suka sama saya. Lasmini, coba ceritakan kejadian yang sebenarnya. Memberikan harapan, bahkan berjanji mau mengawini saya. Sekarang dia berusaha menjauh dari saya dengan alasan mau ditugaskan di Pajajaran. Betul? Dia pernah berjanji begitu? Buat apa saya bohong, Kakak? Dia harus dikasih pelajaran. Yang paman cemaskan sifatnya akhir-akhir ini, dia menjadi susah diatur dan mudah sekali tersinggung. Brahma, paman tidak akan memaksakan kehendak padamu. Tapi alangkah bahagianya kalau kamu bisa menolong paman. Ampun paman. Apakah baik sebuah perkawinan tanpa dilandasi rasa cinta? Saya khawatir nanti saya akan berlaku tidak jujur pada Dinda Lasmini. Ya, paman bisa mengerti. Atau barangkali Lasmini tidak cantik. Sangat cantik, paman. Bahkan lebih cantik dari Anggun. Sayangnya, saya sudah terlanjur jatuh cinta pada putri Hadiraksa, paman. Maafkan saya, paman. Tidak apa-apa. Itu hakmu. Semua orang berhak mendapatkan yang dia cintai. Hehehe.
Ada apa, Lesmana? Aku tidak terima. Kau telah mempermainkan adikku. Maaf. Aku kurang mengerti maksudmu. Kau telah melukai hati Lasmini. Kau berjanji mau mengawini dia. Tapi sekarang, seenaknya kamu tinggalkan. Aku tidak bisa terima sikapmu. Sabar. Semuanya sudah kujelaskan pada ayahmu. Dan sumpah, aku tidak pernah berjanji apa-apa pada Lasmini. Lasmini. Tidak mungkin adikku berani berbohong. Lesmana, cepat kamu minta maaf pada Brahma. Apa-apaan kamu? Hamba tidak terima adik hamba dipermainkan dia, ayah. Dipermainkan bagaimana? Aku lebih tahu tentang hubungan mereka daripada kamu. Maaf, ayah. Menurut Tinda Lasmini, Brahma pernah berjanji mau mengawininya. Dia bohong. Mana anak itu? Saya tidak tahu, Paman. Bikin malu. Lesmana, ayah tidak ingin ada perpecahan di antara kita. Minta maaf pada Brahma. Baik, ayah. Maafkan kecerobohan saya, Kakang Brahma. Tidak apa-apa. Hitung-hitung sebagai latih tanding, Lesmana. Terima kasih. Lasmini. Di sini sebelum ke pajajaran Kamasuta dan Brahma Kumbara harus melewati Paman Jawul, namun ternyata mereka diserang karena mengira yang datang adalah orang Kuntala, sebab itu mereka pun diserang. Paman Jawul? Oh, Ten. Maafkan kami, Ten. Kekejaman orang Kuntala sangat membekas di hati kami. Mereka ini penduduk asli Madangkara. Jadi, setiap ada orang asing, mereka menganggap orang Kuntala. Mari ke gubuk paman. Ya.
Besok saya antarkan Raden ke kuburan petinggi Dharma Salira. Saya memang sudah mendengar bahwa Raden berhasil diselamatkan Gusti Senopati Aragani. Sayang, ibu Raden terpaksa. Ibu saya kenapa, Paman? Paman yakin semua yang dilakukan Gusti Dewi karena terpaksa. Langsung saja pada persoalannya, Paman. Ibu Raden menikah lagi dengan bangsawan tinggi, Kuntala. Saya yakin ibu Raden mempunyai niat tertentu sehingga beliau mau diperistri orang penting Kuntala. Brahma Kumbara pun kini telah berhasil menemukan kuburan ayahnya Dharma Salira yang dibunuh oleh Hadiaksa saat pembantaian Madangkara di tangan orang-orang Kuntala. Permadi yang selalu diremehin oleh Raden Angka Wijaya kini Permadi mulai malas dan ingin berhenti dari pekerjaan ini, namun gurunya tidak mengizinkan dan gurunya mengiming-imingi senjata baru namun dengan syarat Permadi tidak boleh pergi kemana-mana. Karena kebanyakan minum kini gurunya Permadi ketiduran dan di saat ketiduran Permadi mengambil suling tersebut dan kabur meninggalkan tempat tersebut. Setelah kabur dari tempat itu, Permadi tak sengaja bertemu dengan Lasmini yang telah kabur juga dari anggotanya dan film pun bersambung.